Welcome again to Sugianto Dream Channel. Kali ini kami ada di Ciputra Hall 12, okay? Dan hari ini kita tahu Dream Speak-nya barusan dapat informasi adalah 9.5 up to 10. Kalau siang kemungkinan akan lebih cepat. Itu berarti lapangan ini mempunyai kualitas yang baik. Karena apa? Di musim hujan, most of the green, normally grass itu tumbuh lebih cepat, sehingga speed of the green dia agak lambat. In green hari ini 9.5 for the morning, afternoon can be 10, itu adalah bagus. So it's mean lapangan ini well maintained, sehingga tamu-tamu yang main akan merasa lebih enjoy kalau green speednya up to the standard. Satu hal lagi juga yang bisa membantu adalah caddie. Bagaimana knowledge of the caddie tentang green speed dan juga layout daripada lapangan, karena itu akan membuat permainan menjadi lebih menantang dan bisa memperbaiki skor. Oke, jangan lupa ikuti terus Sugianto Dream Channel. Thank you. Hey, tamunya udah tee off, tapi tamu ini tidak boleh dipublikasikan. So hanya Sugianto saja yang boleh live dengan caddie-nya, tapi tamunya is incognito, atau istilahnya di dalam perhotelan tidak diregistrasikan by name sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tamunya. So intinya adalah mereka enjoy the game, mereka holiday, tapi tidak boleh diketahui orang lain. So that is incognito. Kalau di hotel tidak terdaftar sebagai nama atau diketahui oleh orang lain, di dalam golf sebenarnya tidak dikenal incognito, tapi kita tahu, kita jaga nama dia agar supaya yang terdaftar hanya Sugianto Golf Connection. Oke, ikuti terus Sugianto Dream Channel. Thank you. Good morning, Pak Sugianto. Okay, please tell me what is your golfing experience during 5 days stay at Surabaya. Okay, first of all, thank you Pak Sugianto Dreams. Layarilah channel Pak Sugianto Dreams. Pak Sugianto kawan lama saya. Yang pastinya golfing experience bersama Pak Sugianto A1A. Oh, thank you. Bagus. Saya 6 hari di Surabaya. Mainnya 8 round. Setiap hari 36 hole. Lapangannya semua bagus-bagus. Of course yang pertama yang paling bagus adalah Taman Dayu. Cuma yang jauh dikit tu. Ya, yeah, kan? Betul. Yang tu bagus, green. Greennya laju semua. Tapi sayangnya di untuk golfer yang usia-usia saya ini 60 siri ini, kami memerlukan lapangan yang bisa masuk. Bagi feedback buat golf course. Yes, kebetulannya saya bersama grup saya, kami habis 7 round di Batam. Langsung dari Batam kami ke Surabaya. Di Batam semua golf course-nya masuk fairway. Bisa masuk fairway. Baginya bisa masuk fairway. Jadi bila sampai ke Surabaya, yang orang muda-muda enggak apa-apa, yang seperti kami ini agak terasa capeknya. Tapi bagaimanapun mungkin ada sebab-sebab tertentu. Yep. Yang pihak pengurusan tidak dapat membenarkan bagi atau kart itu masuk ke lapangan. Walau bagaimanapun, saya ingin cadangkan kepada pengusaha-pengusaha lapangan golf demi untuk pelancongan, baik pulih daripada corona ini, buatlah cara sekiranya mungkin terpaksa dibayar. Para golfer yang senior, maksudnya 60 ke atas umurnya, bisa masuk lapangan tapi dibayar. Mungkin RM200,000, mungkin RM500,000. Kerana mereka yang mempunyai wang, mereka sanggup bayar. Daripada tak boleh masuk kad ni. Itu amat penting pada mereka yang kakinya main 36 lubang satu hari. For overall, dari segi lapangan golf, 5 lapangan kita main, 4 lapangan, 4 sorry. Lapangan Surabaya ni semuanya bagus-bagus. Okay. Alhamdulillah. Dan juga tahniah kepada Pak Sugianto yang kebetulan baru 2 bulan yang lalu menguruskan saya seramai 16 orang di Jakarta dengan jayanya, semua puas hati. Dan insyaAllah
kami akan bersama Pak Sugianto lagi. Amin. Di masa hadapan sekiranya ada rezeki. Amin. Sekian, terima kasih. So next week we'll be at Bali, right? Yeah, insyaAllah. Okay, Bali, we come for you, Bali. Thank you. Right. Alhamdulillah, kita di sini selama 6 hari. Ciputra satu-satunya hotel Surabaya yang saya memang suka. Okay. This is third time I'm here. Yeah. Tapi sedikit untuk feedback. Okay. Dan untuk penambahbaikan. Breakfast seharusnya menu main dish ditukar setiap hari supaya kita yang menginap di sini 6 hari tidak terasa benda yang sama. Boleh punya variati. Especially traditional punya dish. Okay. Sepatutnya contohlah soto, setiap hari soto saya tengok. Sepatutnya soto, besok bakso, lusa apa mi ayam. And then kalau benda yang contoh ayam. Ayam goreng tu setiap hari sepatutnya bertukar. Ayam daging dendeng ke apa, sapi dendeng ah. And then kuih. Sepatutnya more traditional supaya Ciputra lagi naiklah di mata pengunjung, especially Malaysia, Singapore. Jadi, jamu ada drink, healthy drink, okay. Yang tu bagus. Jamu and the American breakfast tak perlu tukar, tak apa. Okay. Tapi yang main dish, yang traditional sepatutnya lebih ditambah baik supaya turis rasa wah, inilah traditional Indonesia. Okay. Ada feedback? Semua bagus kecuali your experience selama dekat Surabaya, all okay tadi. Wow, very sungguh-sungguh saya suka Surabaya. Okay, good, thank you.